Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Binyai Bungsu. Ayo teman, sarapan. Biasa, ini sarapannya sama ini. Goreng ubi sama ini kue tar. Bolu gulung ya, bukan kue tar. Minumnya teh manis panas. Uyutnya belum bangun tuh, kosong. Kursi kebesarannya masih kosong. Mumpung Uyut belum bangun, saya ngisi perut dulu. Sambil nungguin yang subscribe, saya sarapan dulu ya. Mantul. Teh manis hangat. Buat kalian YouTuber pemula kayak saya, semangat ya. Kadang kita nyari nyari apa subscriber gitu ya. Mungkin nggak tahu, saya kan belum ngerti ya, belum begitu paham tentang YouTube gitu. Ya komen, perasaan saya mah kalau komen tuh biasa aja, ternyata kan kena spam. Kemarin ada yang ngebilangin temen saya, katanya harus nonton videonya 3 menit dulu gitu ya baru komen. Oke, gitu kan. Saya jalankan. Saya kan nggak tahu. Maaf aja buat teman-teman yang kena spam dari komenan saya. Maaf ya, karena saya nggak tahu gitu. Harus seperti apa gitu ya. Ternyata jadi YouTuber itu gampang-gampang susah, apalagi hanya seorang saya yang apa ya, bukan siapa-siapa, pengen jadi YouTuber gitu. Tapi nggak apa-apa ya, semangat, semangat insya Allah. Jalan sukses kan bukan dari satu celah saja, yang penting kita ada usaha, ada mau, ada gerak gitu ya. Dari semua arah, jalan sukses itu dari semua arah. Ya kita nyoba gitu, yang mana, yang mana, yang mana. Ya mudah-mudahan aja ya kita semua pada sukses gitu, banyak rezekinya ya. Kalau kata saya, untuk saat ini saya buka YouTube itu untuk apa ya, untuk kenang-kenangan perjalanan hidup saya gitu ya. Saya kan pernah mengalami kerja di Taiwan, menjaga lansia gitu. Dulu 3 tahun pertama kan menjaga akom, terus sekarang sudah 9, hampir 9 tahun ya, mau 9 tahun saya jaga ama gitu. Kalau zaman dulu kan YouTube itu belum booming ya, YouTuber gitu. Jadi nggak kepikiran dimasukin ke YouTuber. Kalau zaman dulu kan masih malu gitu ya, untuk seperti ini teh, untuk berbicara di depan kamera tuh masih malu, masih grogi. Tapi kalau kayak sekarang-sekarang ngelihat orang, kenapa sih kok kita malu, asal asalkan kita jangan berbuat gak baik aja ya. Perasaan saya mah jadi YouTuber itu sangat bagus gitu. Mudah-mudahan kan bisa buat inspirasi orang gitu ya. Kalau bagi saya mah apapun pekerjaannya yang penting halal, apapun perbuatannya penting baik gitu ya. Jangan merugikan orang lain. It's okay aja, welcome. Oke, teman-teman. Ubi saya udah mulai dingin nih, ubi gorengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah menyupport saya. Semoga kalian rezekinya makin melimpah, sukses ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya sekejap saja di pertemuan kali ini, karena saya pun juga mau
mulai membangunkan uyut gitu ya, biarin nanti duduk di situ di kursi itu, biarin nonton TV. Kalau tidur terus kan nggak bagus, tidur seharian, jadi harus dibangunkan biar cerah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.